Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengirimkan 40 tenaga kesehatan dari unsur TNI untuk bertugas di rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab yang difungsikan merawat warga Gaza yang menjadi korban serangan militer Israel. Prabowo menyampaikan pemberangkatan 40 Dakas ke Gaza dan Mesir sebagai bentuk solidaritas Indonesia untuk bangsa Palestina dan untuk membela semangat kemerdekaan bangsa Palestina atas pendudukan Israel. Pelaksanaan penugasan Dakas TNI akan berlangsung selama 4 bulan di wilayah Mesir dan Rafah. 25 nakes akan diberangkatkan pada Jumat dini hari ke Mesir. Jika situasi terpantau aman, 15 nakes akan dikirim ke rumah sakit lapangan di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.